Sementara itu tim kampanye daerah Jokowi Kiai Haji Maruf Amin Kota Tangerang, Banten menggelar acara milenial bersatu untuk memikat kalangan muda untuk berpartisipasi dalam pemilu tahun ini. Acara juga sekaligus bertujuan untuk memberi edukasi tentang politik kepada kalangan muda Tangerang Selatan. Bertempat di kawasan Serpong Kota Tangerang Selatan Banten, tim kampanye daerah Koalisi Kerja Jokowi Kiai Haji Maruf Amin mengadakan sebuah acara yang bertajuk Milenial Bersatu. Lewat acara ini pemirsa, TKD Tangerang Selatan memikat kalangan muda Kota Tangerang Selatan untuk tidak golput dan mau berpartisipasi dalam perayaan demokrasi pada 17 April mendatang. Dalam acara Milenial Bersatu ini disiapkan sesi talk show dengan penampilan dua narasumber untuk berdialog dengan kaum milenial. Sebagai penutup acara, Milenial Bersatu untuk Jokowi menuliskan harapannya kepada pasangan calon nomor urut 01 dan ditaruh di pohon harapan yang nantinya akan diserahkan langsung kepada Jokowi dan Kiai Haji Maruf Amin. Kita sambil ngalir, silakan dimulai. Silakan ya. Bapak-bapak bersatu. Anak-anak muda di Provinsi Banten, khususnya Tangerang Selatan ini, jangan golput. Sekali lagi, jangan golput. Mari kita pilih Bapak Jokowi Maruf Amin, karena Bapak Jokowi itu adalah orang baik memilih orang.